إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا معاشر الجماعة أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال أيضا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم Sidang Jumaah Masjid Fastabiqul Khairat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan ketakwaan kita baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kita perkuat akidah kita dalam situasi yang penuh dengan pancaroba ini, jamaah sekalian. Kita perkokoh iman kita, kita perbanyak amal ibadah dan amal soleh kita. Kita pererat ukhuwah, tali silaturahmi kita, dibingkai dengan ketakwaan kita agar kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana yang kita saksikan, kita rasakan betapa bangsa Indonesia masih dilanda berbagai macam musibah dan bencana. Termasuk virus corona yang sampai saat ini belum ada tanda-tanda sirna. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam satu pepatah ulama menyampaikan kullu syai'in sababun. Segala sesuatu pasti ada hukum sebab akibatnya. Tidak terlepas dari musibah bencana ini, jamaah sekalian, tidak menutup kemungkinan ada beberapa sebab yang mengundang musibah dan bencana yang melanda kita. Antara lain jamaah sekalian, karena banyaknya manusia yang ingkar bahkan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-A'raf ayat 96, auzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andaikan suatu bangsa, suatu lingkungan, suatu negeri di mana warga, masyarakat dan umatnya ini beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu keberkahan baik yang turun dari langit maupun yang keluar dari bumi. Akan tetapi walakin kadzdzabu fa khaznahum bima kanu yaksibun. Dikarenakan banyak manusia yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka fa khaznahum bima kanu yaksibun. Tidak segan-segan kemudian Allah memberikan azab kepada mereka diakibatkan oleh perbuatan mereka itu sendiri. Sebab yang pertama jamaah sekalian. Yang kedua, yaitu banyaknya kemusyrikan dengan berbagai macam variasi dan versinya. Baik itu syirik secara langsung maupun tidak langsung, syirik khafi maupun syirik jali. Syirik yang transparan maupun syirik yang samar-samar. Dan berbagai macam ayat yang menjelaskan kepada kita bahayanya kemusyrikan ini dengan berbagai macam bentuknya. Bahkan sampai Allah kemudian mengancam kepada kita bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa manusia yang berbuat syirik. Karena Allah itu maha pencemburu dan sangat cemburu ketika kemudian Allah disepadankan dengan makhluknya. Maka di surah Al-Ikhlas itu, di akhir surah Al-Ikhlas kita sering menyebutnya, walam yakullahu kufuwan ahad.
Sama sekali tidak ada tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 21, 22 di sana juga wala takun, ya. Jangan jadikan Allah menjadi tandingan, ya. Ini yang kemudian kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala menyembahnya, mentauhidkannya, mengesakannya. Dan ketika telah terjadi kemusyrikan-kemusyrikan, ya, penyekutuan-penyekutuan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam surah Maryam ayat 90 sampai 92, takadus samawati yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani walada. Yang intinya adalah bahwa berbagai macam musibah seakan-akan langit hampir runtuh, bumi terbelah. Kita mungkin banyaknya gempa bumi, banyaknya kerusakan-kerusakan di muka bumi, termasuk juga watakhirul jibal, banyak gunung-gunung yang mulai hancur, ya, dimulai dengan adanya semacam gunung meletus dan sebagainya. Artinya banyak terjadi bencana-bencana alam yang kita hadapi, jamaah sekalian. Ini tidak lepas dari anda'au lirrahmani walada. Diakibatkan karena banyak manusia yang menuduh Allah yang maha pengasih, penyayang itu memiliki seorang anak. Artinya dalam segala versinya, Allah memiliki satu keistimewaan di luar kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian Allah murka. Wa ma yanbaghi lirrahmani walada. Padahal sama sekali tidak patut, tidak pas, tidak logis kalau kemudian Allah katakan memiliki anak. Allah dikatakan banyak manusia memiliki tandingan-tandingan dengan berbagai macam kuasanya. Jamaah salat Jumat Masjid Fastabiqul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebab yang kedua. Yang ketiga, jamaah sekalian, musibah bencana alam terjadi ini diakibatkan karena banyaknya umat yang permisif. Ya. Banyaknya manusia yang kurang peduli kepada kezaliman-kezaliman. Mereka banyak individualistis. Kurang memperhatikan, apalagi saling mengingatkan. Sehingga ada kesalahan-kesalahan, kebatilan-kebatilan. Banyak manusia yang diam saja. Bahkan kadang-kadang justru terbalik. Padahal di dalam Al-Quran jelas sekali, wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Harusnya kita tidak mencampur adukkan hak dan batil. Dan akhir-akhir ini, jamaah sekalian, hampir kita kesulitan membedakan antara hak dan yang batil. Atau yang sering kita sebut dengan antara hak dan hoak. Ya. Kadang-kadang ada berita yang memang benar, tapi dikatakan hoak. Begitupun sebaliknya. Antara hak dan batin inilah, jamaah sekalian, yang pada akhirnya mengarah kepada halal dan haram yang kemudian tidak jelas. Padahal Rasulullah SAW menegaskan, al-halalu bayyinun wal-haramu bayyinun. Wa ma bainahuma mutasyabbihat. Yang ada sekarang ini, ya, antara hak dan batin sulit kita bedakan. Inilah yang kemudian disebut dengan wa ma bainahuma mutasyabbihat. Yang ada syubhat, remang-remang. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang harus kita kemudian merenungkan diri kita. Maka di dalam surah Al-Anfal ayat 25, kalau kemudian terjadi musibah bencana di mana-mana, mungkin ayat ini menjadi pegangan kita untuk kita renungkan bersama, jamaah sekalian. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Ya. Jadi wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Hati-hati kalian. Takutlah kalian. Jagalah diri kalian. Fitnatan, sebuah musibah yang menimpa bukan hanya kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Jadi ayat ini mencerminkan secara tafsir bahwa kemungkaran, kemaksiatan, kezaliman cepat atau lambat dalam bentuk apapun akan menjadikan, mengakibatkan kerusakan-kerusakan, kemurkaan-kemurkaan Allah Subhanahu wa taala
Dan yang kedua, ketika kula jenengan kemudian tidak memperhatikan itu, tidak saling mengingatkan, maka disinilah kemudian, kalau toh kemudian kita sebagai orang beriman yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian terkena dampaknya, inilah akibat dari banyak di antara kita yang kurang saling mengingatkan di dalam kebenaran dan kebaikan. Maka watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr ini harus selalu kita bawa di dalam aspek kehidupan kita. Di dalam surah At-Tahrim, surah ke-66 ayat 6, ya qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian. Banyak tafsir menyampaikan bahwa dimaksud keluarga adalah keluarga dalam rumah tangga. Di samping itu juga keluarga dalam arti lingkungan masyarakat sekitar kita. Maka disinilah yang kemudian kita diharapkan menjadi hamba-hamba Allah yang secara individualistis kita adalah menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, muttaqin, tapi juga mengajak orang lain untuk senantiasa juga menebar kebaikan antar sesama kita. Maka di dalam surah Al-Imran disebutkan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka kemudian jadilah kita masing-masing ini untuk menjadi umat terbaik yang saling mengajak beramar ma'ruf nahi munkar kepada sesama kita. Di dalam surah An-Nahl disebutkan juga, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'idatil hasanah. Mengajak orang lain. Dan ini jamaah sekalian, secara redaksional ayat, ud'u ini adalah kalimat tunggal, kalimat mufrad. Berarti apa? Tugas kewajiban dakwah ini bukan sekedar dari kewajibannya takmir masjid atau mubalik, para khatib, para da'i, tapi masing-masing kita umat Islam. Masing-masing individu kita umat Islam, kaum mukminin hendaknya saling berdakwah, beramar ma'ruf, nahi mungkar, yang pada akhirnya kemudian kita berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan. Inilah yang kemudian mudah-mudahan bisa menghindarkan diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa, negara kita dari musibah bencana bahkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebab musibah bencana yang keempat jamaah sekalian, yang tidak kalah ngerinya, yang bisa jadi sudah terjadi saat ini jamaah, yaitu merebaknya perzinahan dan harta riba. Ya, zina sudah terjadi di mana-mana dengan berbagai macam visi dan misinya, dengan cara-cara mereka yang ingin mengajak kita berbuat mungkar, berbuat maksiat yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dengan bisnis-bisnis yang mengandung hal-hal yang bersifat ribawi. Ini jamaah Rasulullah dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zahara ya fi qaumin az-zina war riba illa ahal Allah rahu Ahmad. Jadi tidak ada suatu kaum yang di dalamnya itu sudah semakin merebak az-zina war riba, zina dan riba. Kalau sudah zina dan riba merebak di masyarakat kita, maka illa ahallu bi anfusihim. Sama halnya mereka menghalalkan, mereka membuka pintu lebar-lebar, mereka memberikan kesempatan iqaballah untuk didatangi azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini jamaah sekalian yang harus kita saling mengingatkan agar kita senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, baik dari harta yang riba, apalagi hal-hal yang menjerumuskan ke dalam kenistaan-kenistaan yang lainnya. Yang terakhir jamaah sekalian, penyebab musibah dan bencana yang melanda kita adalah perbuatan-perbuatan manusia yang merusak ekosistem alam. Banyak saudara-saudara kita yang beranggapan ingin merubah, katakanlah membangun infrastruktur dan sebagainya, ya. Tapi ternyata pada hakikatnya mereka merusak ekosistem alam ini. Merusak sunnatullah yang sudah ditetapkan ini. Maka di dalam surah Ar-Rum ayat 41, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Ketika kemudian sudah nampak kerusakan di muka bumi, baik di daratan maupun di lautan, berbagai macam musibah bencana alam, ya, apakah itu gempa bumi, banjir bandang, angin topan dan sebagainya, ya, gempa bumi, kemudian gunung meletus dan seterusnya, ya, ini tidak terlepas dari bima kasabat aydinnas, karena perbuatan tangan-tangan umat manusia yang kemudian melanggar aturan Allah,
yang pada dampaknya diberikan azab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa auzubillah. Liyudziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Musibah diberikan ini untuk sekedar merasakan kepada manusia yang berbuat maksiat itu. Ya, sedikit saja bagian dari azab Allah yang diberikan Allah ke muka bumi ini sudah sedemikian dahsyatnya. Satu virus saja sudah menghebohkan dunia. Ya, bahkan sampai saat ini ada muncul virus-virus baru. Komponen virus saja jamaah sekalian. Ya, ini akibat dari perbuatan manusia. Belum lagi dengan ibadah-ibadah atau musibah-musibah yang lain diakibatkan oleh ibadah kita yang teledor, semangat kita yang kendor, ya, yang pada akhirnya Allah kemudian memberikan satu peringatan buat kita. Liyudziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Agar kemudian mereka karena sudah merasakan beginilah akibatnya. Allah sudah menegaskan jauh-jauh sebelumnya, wala tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu. Ya, jangan jatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Dalam konteks makanan minuman, waqulu washrabu mir rizqillahi halalan thayyiba. Kita diperintahkan Allah memakan rizki yang halal dan barokah, halal dan baik. Ternyata banyak manusia yang mungkin makannya tidak diperhatikan halal haramnya. Yang pada akhirnya menyebarkan virus kemana-mana. Inilah yang dimaksud dengan surah Al-A'raf yang tadi kita bacakan. Sekaligus kerusakan-kerusakan ini agar menjadikan diri kita la'allahum yarji'un. Agar kita kembali kepada tatanan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Agar kita mencapai ridha-Nya. Dan semoga kita semuanya diselamatkan Allah dari segala macam musibah dan bencana. Sehat walafiat sekeluarga, bahagia dunia dan akhirat kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu was sami'ul alim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والكافرين والمشركين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Amma ba'du fa ya ma'asyar al-hadirin usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal ta'udzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahu. Fastabiqul khairat yang dimuliakan Allah. Dalam khutbah yang kedua kali ini, saya hanya ingin menggarisbawahi untuk saling mengingatkan kepada diri kita masing-masing, mengingatkan keluarga kita setelah kita kundur ke dalamnya masing-masing, agar senantiasa meningkatkan kualitas iman takwa kita di tengah-tengah situasi musibah bencana, apalagi bencana-bencana yang menyangkut akidah dan ketakwaan kita. Agar kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita, agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu. Udzur nafsum ma qaddamat lighad. Karena hidup kita saat ini adalah untuk bekal kita nanti ke depan. Wal ta'dzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan, mawas diri kita yang terbingkai dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan kita jadikan bekal untuk kembali kepada Allah. Sehingga dengan kembali kepada Allah membawa takwa Allah ini kita senantiasa mendapatkan barokahnya. Menjadi hamba-hamba Allah yang di dunia senantiasa diberikan bahagia dan nanti di akhirat mudah-mudahan dengan ridha di surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunub wal khathiat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hammilna bil taqwa wal istiqamah وعزنا من موجبة الندامة وأصلح بين أمورنا ربنا إنك سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصرنا والمسلمين وسلمنا والمسلمين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وانصر المجاهدين في فلسطين وسائر بلاد المسلمين وسلم الأقصى يا الله وسلم الأقصى يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. الله يا رب, Engkau yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, para sesepuh leluhur kami, dan seluruh jamaah di masjid yang mulia ini. Ya Allah, selamatkan kami dan keluarga kami, sehatkan jiwa raga kami, sembuhkan segala sakit kami, dan selamatkan kami sekeluarga serta seluruh jamaah ini dari virus pandemi dan segala musibah bencana yang melanda di dunia ini, ya Allah. Rabbana la tu'akhizna innas, jangan Engkau terapkan azab kepada kami karena kealpaan kami, ya Allah. Karena kelalaian kami, ya Allah. Karena kesalahan kami, ya Allah. Jangan Engkau bebankan kami, ya Allah. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Jangan Engkau bebankan kami seberat beban yang Engkau berikan kepada umat-umat sebelum kami. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan Engkau bebankan kepada kami sesuatu yang tidak mampu kami pikul, ya Allah. Maka oleh karena itu, wa'fu anna wa'fir lana warhamna. Maafkan kami, ya Allah. Ampuni kami. Sayangi kami, ya Allah. Wansurna ala al-qawmil kafirin. Tolong kami dari orang-orang kafir, dari kaum-kaum yang menjerumuskan kami, sehingga mendatangkan azab-Mu, ya Allah. Selamatkan kami, keluarga kami. Tolonglah agama kami, menangkan pejuang-pejuang kami. Ya Allah, terutama para pejuang-pejuang di Palestina dan di negeri-negeri lain, ya Allah, yang mereka terintimidasi, tertindas, ya Allah. Yang disiksa oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana, khususan jama'ah salat Jum'ah masjid fastabiqul khairat min ahli ilmi wa ahli khair wa ahli quran wa ahli sunnah wa ahli sihah wal afiyah wa ahli sihah wal afiyah wa ahli sihah wal afiyah wa ahli salamah wa ahli rizqi halalan tayyiban mubarakah wa ahli ziyaratil makkah wal madinah wa ahli hidayah wa ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar.